Apakah menurut Anda bahwa PSSI di sini gagal, pengurusnya semua gagal, dan apakah memang harus PSSI yang bertanggung jawab atas kasus Kanjuruhan? Kalau saya akan menyatakan yang harus bertanggung jawab itu ya pemegang kuasa tertinggi sepak bola di Indonesia. Pemegang kekuasaan tertinggi sepak bola yaitu PSSI. Jadi menurut Bapak harus ada tersangka dari pengurus PSSI pusat? Harus ada. Harus ada? Harus ada. Dan kenapa sampai sekarang belum? Kenapa kalian praktisi sepak bola diam saja? Sudah ada semua kita di medsos kan bikin. Ya. Supaya ada tanggung jawab dari PSSI. Begitu. PSSI nggak bisa hanya kasih yang tanggung jawab, oh panpel. Semua orang juga udah tahu. Pasti ya. Panitia pelaksana itu harus bertanggung jawab. Ya. Tapi siapa yang paling atas nih nanti? Benar. Ini yang meninggal 135 orang loh. Jadi harus ada yang otoritas tertinggi dari sepak bola harus bertanggung jawab.